Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan saya Safia Tudin dengan NIM 18070703009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang merupakan tugas tengah semester dari dosen pengampu Pak Ilham Zulfami MSI. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara zona limnetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air. Sebagian daunnya muncul pada bagian permukaan perairan tumbuhan tersebut yang berfungsi sebagai pemasok oksigen terlarut di air. Dan juga zona litoral banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Zona ini memiliki ciri-ciri yang berupa perairan yang dangkal dengan kandungan nutrien yang mampu mendukung keanekaragaman makrozoobentos baik yang berupa serangga maupun moluska. Sedangkan zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Dan zona limnetik ini merupakan daerah yang jauh dari tepi danau namun masih dapat ditembus oleh cahaya. Dan juga menyediakan makanan bagi zooplankton dan ikan lainnya. Soal yang kedua, sungai terdiri dari tiga bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Nah, tentu mempengaruhi, karena perbedaan ciri-ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tertentu pada tubuh ikan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu perairan dan salinitas, atau karena faktor genetik yang tidak seimbang. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ikan. Seperti di bagian hilir, jenis ikan yang mampu beradaptasi dengan situasi air yang tinggi arusnya. Soal yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Mekanisme eutrofikasi terjadi karena adanya ledakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan. Dan proses ini terjadi mengakibatkan pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti hidrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Nah, dampak yang terjadi akan meningkatkan pertumbuhan alga sehingga menutupi permukaan air yang mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke perairan sehingga tidak terjadi proses fotosintesis yang menyebabkan kadar oksigen menurun di dalam perairan sehingga mengakibatkan ikan dan biota lainnya akan mengalami gangguan dan bisa jadi kepunahan. Soal yang keempat, dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau. Soal nomor 4, dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau? Nah, akan berdampak negatif yang berupa semakin meningkatnya beban pencemaran di perairan dan bahan pencemaran yang masuk ke perairan menyebabkan terjadinya perubahan kualitas air, terutama parameter fisika, kimia, dan biologi. Perairan apabila bahan pencemaran tersebut melebihi kemampuan danau untuk membersihkan diri atau self purification, maka akan timbul permasalahan yang serius, yaitu pencemaran perairan sehingga berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota laut dan termasuk keanekaragaman ikan di masing-masing perairan danau dan sungai. Dan soal nomor 5, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Tentu benar, karena kita seorang muslim harus menjaga kelestarian bumi ini, terutama kelestarian perairan. Karena tugas kita sebagai khalifah menjaga bumi, bukan merusak bumi. Sebagaimana dalil yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat tersebut dapat kita sebutkan bahwa Allah menjadikan kita sebagai khalifah untuk menyelamatkan bumi ini, bukan untuk merusak bumi ini. Sekian dari saya. Lebih dakwaan saya maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.